Dapte. Dapte. Ay, ay. Betul botak. Ayam. Di sini yang ada kayak beton-beton itu. Plat motor tak diambil. Iya, enggak belum. Yang jadi ini kan masih tahap sosialisasi, jadi masih bisa cuci ya. Kamu berapa? Kita sudah sampai di base camp pendakian. Ini sudah pukul 3 dan kita sudah registrasi, jadi kita siap-siap untuk berangkat. Nggak buta lemet.
Oh ya, ternyata di tempat registrasi di basecamp pendakian itu sudah ada yang berubah. Sekarang biaya registrasinya itu 22 kalau tidak salah tadi, 22.000. Dulu kalau tidak salah ingat itu cuma 8.000. Ini kita belum sampai di pos 1 dan kayaknya sudah jam 4 sore. Semoga kita bisa sampai di tempat camp nanti sebelum malam. Nah, jika teman-teman yang sudah pernah ke Bulu Saraung, menurut saya yang paling diingat itu adalah tangganya. Nah, jadi sebelum kita sampai di pos 1, pos 1-nya ada di sana. Nah, kita akan melewati tangga ini. 1, 2, 3. Tangga 71 72 73 74 75 76 77 100. Oke, lanjut. 101, 102. Dan sini pos 1. 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82. Totalnya 182 anak tangga. Waduh. Ini adalah salah satu tanjakan menuju pos 2. Nah, jadi tanjakannya itu sampai di ujung sana, di atas sana.
Itu pos 2. Dekat lagi. Banyak orang di atas? Banyak, rame. Rame? Iya, banyak sekali. Banyak. Dari mana ini? Oh iya, dari Makassar. Oh, Makassar sama. Brian. Ada orang Jawa? Iya, banyak. Ada juga anak pejalan. Anak pancap. Tiga orang dia bawa. Dia bawa itu, tamu. Banyak itu, banyak kelompok. Banyak sendiri juga. Paham ya? Sendiri. Iya, sendiri. Lumayan. Solo iya, itu tahu. Oke bang, hati-hati di. Iya. Sampai di pos 3. Nih. Sini tidak ada siapa-siapa. Dan tadi sempat ketemu sama kawan-kawan pendaki yang sudah turun dari puncak. Katanya di atas ramai. Ya. Sayang sekali. Padahal kita sudah datang di hari Selasa, sengaja supaya tidak terlalu ramai, tapi ternyata, dan katanya juga banyak pendaki dari Jawa. Oke, ini sudah hampir 4:30, jadi kita harus cepat-cepat ke atas karena katanya di atas tempat campnya hampir penuh dan kita cuma bawa hammock, jadi semoga saja masih ada tempat nanti. Oke, lanjut. Dari dong dong dari dari.
Sepertinya ada orang dari atas sudah turun sepertinya. Turun bang, banyak orang di atas. Iya, ada kelompok. Kelompok. Turun. Kak. Iya. Lewat. Lewat. Iya. Ya. Iya. Iya. Ini adalah pos berikutnya. Saya lihat. Nah, ini di atas. Ini. Ya. Sampai. Ini pos. Oh, sekarang tiga. Salah satu hal yang berubah juga di Bulu Serawung adalah penempatan posnya. Jadi mungkin dulu di tangga itu pos 1 dapat bangunan berikutnya itu pos 2, pos 3 dan ini pos 4 dulu kalau tidak salah. Ternyata sekarang di tangga itu pos 1 lewat shelter baru berikutnya pos 2 dan ini pos 3. Nah, ini adalah jalur menuju pos 5 dulu, pos 5 dulu. Sekarang sepertinya di atas itu pos 4 karena dibawa tadi pos 3. Dan menurut saya ini adalah salah satu jalur di Gunung Bulu Serawung yang paling parah. Apalagi kalau sedang musim hujan, karena ini hanya tanah, terus tanjakannya lumayan terjal. Jadi pijakan kita itu cuma di akar-akar pohon. Bangunannya sudah roboh, guys. Nah, jadi di bawah sini ada pos lagi. Mungkin ini pos 5. Pos 5 ya.
Oke, kita lanjut saja karena sudah mau gelap dan mau mendung juga. Empat pos lagi. Aduh. Thank you.